Hai semua. Sebelum itu, saya pernah cuba mie sup Brisa Boba yang dikeluarkan in conjunction oleh Mami dan Tilai. Dan ia ni sangat tak sedap. Memang pelik. Jika anda belum tengok video tersebut, boleh tengok video tersebut dekat link yang saya letak dekat description dengan di atas ya. Kali ini, Mami dan Tilai keluarkan satu produk yang pelik, iaitu mie goreng boba. Ramai orang mengkritik Mami dengan Tilai sebab mereka berani menghasilkan produk mie boba lagi. Sedangkan mie sup boba ni tak sedap langsung dan rasa pelik. Mie sup boba ni tak sedap sebab pengalaman mereka pernah makan mie sup boba kan, rasa tu sangat tidak sedap. Dan ada orang cakap dia ni benda yang paling teruk dia rasai. Video ni ramai orang dah buat dah, tapi saya baru nak buat lah sebab takut juga nak cuba yang ni. Adakah mie goreng ni akan rasa pelik seperti mie sup boba? Ataupun dia akan surprise kita? Rasa tu lazat. Tengoklah. Okey, sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom bermula. Jom tengok apa yang ada di mie goreng boba Maggi X T-Lite. Anda boleh nampak ya, kat atas tu, dulu kan dia ni instruction manual, tapi dia sekarang ni dah tukarlah design. Maggi X T-Lite. Cara penyediaan tu pun sudah pindah ke atas pack ya. Dia tak ada kat tudung dia. Mari saya buka dulu. Pelahan-pelahan. Okey, dah buka. Dalam tu ada kerapu plastik ya. Saya tak akan guna yang ni. Pack boba. Yang ni sedap ya bila makan secara terus saja. Bawang goreng. Banyak juga. Teh perencia. Tak tahu rasa tu bau tu sama ke tak seperti yang dulu. Dan juga teh kicap dengan minyak dan cili. And the star. Mi. Kan dah cakap mie goreng kan? Mestilah ada mie. Okey. Saya akan tuangkan air panas ya. Tuangkan around 350ml. Dan tutup tudung tersebut. Tunggu selama 3 minit. Sementara kita masakkan mie ini, saya akan buka pek perencah ya. Agak-agak rasa tu sama ke tak dengan yang mie sup boba. Alamak, tak dapat buka pula dengan baik. Saya pakai gunting ya. Actually pek perencah ni ada juga rasa teh. Ada bau teh seperti mie sup boba. Tak tahu rasa tu pelik ke tak. Rasa tu akan jadi teruk ke tak? Bau tu sama saja seperti yang dulu. Tadi tu saya dah tuangkan air. Dah siap tuang dah. Mi pun nampak sudah masak ya. Kocang-kocang pun memang sudah masak ya. Sudah masak dengan sepenuhnya. Dan saya akan tuangkan pek perencah. Bau teh. Tuangkan semua. Dan juga pek kicap manis dan cili. Sos cili. Saya gabungkan dulu supaya senang nak pergi tuang nanti. Saya akan gunting pakai itulah. Pakai gunting.
supaya mudah untuk dituang lah. Okey. Minyak dengan cicak tu sangat senang untuk dibuang. Tak macam brand lain tau. Semua tu asing-asing-asing. Dan sos cili sudah masuk. Seterusnya, kacau-kacau-kacau. Masuk untuk kacau. Kacau-kacau-kacau. Kacau dulu, kacau dulu, kacau-kacau. Supaya dia sebati ya, kena kacau lah. Kacau sehingga sebati. La 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 la. Mungkin anda tak nampak proses saya kacau ya, sebab itulah ada terhad jugalah. Anda semua nampak ya, dah kacau semua sempurna. Warna tu dia tak surprise sangat, dia tak kejut sangat. Saya akan tambah boba dengan bawang goreng. Pertama sekali bawang goreng. Wah, digoreng dengan garing ya. Nampak pun dah rasa sedap. Tuangkan dulu. Seterusnya boba. Boba ni jika makan secara sendiri ni memang sedap, memang manis. Tuangkan semua ya. Harap-haraplah tak jadi benda-benda pelik. Saya nak tuangkan semua. Agak sukar juga nak tuangkan. Kacau lagi. Supaya ia sampailah semua tempat. Supaya satu cawan tu dia dapat cover lah. Inilah hasilnya. Hasil mi goreng boba yang saya akan cuba sebentar lagi. Okey, saya akan cuba dulu. Nak angkat dulu. Kamera tak nampak sangat. Tak nampak sangat lah. Tapi saya ada angkat boba, ada bawang goreng, ada mi, semua tu ada ya. Anda boleh nampak ya. Saya akan cuba dulu. Rasa tu sedap juga. Dia tak macam dulu kan, mi sup boba kan, memang tak sedap. Yang ni sangat sedap. Ini kombinasi yang sangat bagus. Rasa teh, rasa kicap manis, boba, rasa cili tu dia agak seimbang ya. Dia lebih bagus dan lebih sedap daripada mi sup tu. Mi sup tu memang disgusting. Memang pelik, memang tak sedap. Tapi yang ni sangat sedap, sangat excellent. Jika anda sebelum ni terkejut tan bila makan mi sup boba ni, boleh cuba yang ni. Yang ni dia tak akan terkejutkan anda. Anda pula yang rasa kejut sebab ia ni sangat sedap. Agak sedap juga. Dia combination tu agak bagus. Teh, kicap, boba tu semua ada. Ini saja dalam video ni. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda dan keluarga anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video yang seterusnya.